Terima kasih. Jom, korang apa dia nak pergi kelas dah ni? Awal lagi gila lah. Tapi kenapa? Kenapa dia macam sedih je? Kan? Lepas tu tengok kertas tu. Nak je aku macam biasa happy. Dia nak tu. Aku sebenarnya ada bad news lah nak bagi tahu. Tapi tak tahu nak bagi tahu macam mana. Korang, korang tahu aku jenis bersosial kan? So, aku tak tahu nak bagi tahu macam mana. Tapi itulah. Dalam cerita kan dah kawan lama. Tu pun nak rahsialah. Rahsia lah. Okay lah, tapi harap korang rahsiakan apa benda ni. Serius ah. Nah, aku tak tahu nak bagi, nak share benda ni dengan siapa. So, aku ni lah terbuka lah dengan korang kan. Sebab korang pun best friend aku. So, ni lah. Relax lah, tak payahlah sedih. Ya, yeah, tapi bila aku dapat keputusan ni, aku macam terkejut gila. Sebab orang yang hidup ads macam aku ni, HIV ni, aku tak boleh nak berbual dengan korang. So, korang kena terbelakang sikit. Nanti kan takut berjangkit. Eh, salah tu. Aku ada baca kat internet penyakit AIDS atau HIV ni, dia tak menular. Tak ada pun tersebar walaupun sentuh ke apa ke. Tapi apa yang aku baca, apa yang pengalaman orang-orang HIV ni lain. Itu fakta. Yang salah. Janganlah percaya sangat. Tu, fake semata-mata. Tapi aku masih tak boleh juga. Memang korang cakap itu ini ikut fakta, tapi pada aku, benda ni boleh merebak tau. Macam lagi-lagi aku pun tengah pakai mask sekarang ni. So, tak naklah benda ni tersebar ke orang lain. Lagi-lagi korang yang best friend aku, satu rapat. So, tak naklah macam tu. Janganlah macam tu! Kau rasa benda tu bahaya ke untuk orang lain, untuk dekat dengan kau? Benda tu berjangkit lah. Inilah salah masyarakat tau. Suka kau yang sakit HIV, AIDS. Perlu dijauhkan biar mereka terpinggir sorang-sorang. Lepas tu, diorang depress. Sebabkan masalah yang pernah buat benda tu pun tak boleh selesaikan. Itulah tu. Ini yang buatkan persepsi masyarakat yang membuatkan penyakit HIV ni menyendiri. Sepatutnya janganlah macam tu. Dah, janganlah pergi kelas. Merepeklah kau ni. Itulah. Tu pun nak jauh-jauh. Ingat virus ke? Eh, sama je macam orang lain. Buat je lah normal. Yelah. Tapi ni tak apa ke aku dengan korang ni? Tak apa lah, aduh. Tak tersebar pun dia. Dah lama pergi kelas dah ni, tak tahu pukul berapa. Okay, tu pun nak fikir, benda semua macam tu pun nak fikir. Dah, jomlah. Cuma lah. Ni, ni. Dah malam, dah rumah. Dah rumah, dah rumah.